Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Kelok Duma Fishing. Kali ini kita trip bersama kapal mancing Bintang Laut 2 bersama Kapten Alfarizi. Yuk kita kulik-kulik, kita tanya-tanya Kapten Alfarizi tentang fasilitas yang ada di kapal ini dan spot-spot yang dipunya oleh kapal mancing Bintang Laut 2 ini. Kapten Alfarizi, ini anaknya Kapten Toib. Jadi Bintang Laut 1, sekarang megang Bintang Laut 2, Kap, ya? Betul. Ini kapal launchingnya berapa bulan yang lalu, Kap? Bulan, awal bulan kemarin. Jadi baru sebulan ya kapal, baru ya? Baru sebulan. Masih fresh semua, kawan-kawan. Nah, ini kapalnya tuh ngomong-ngomong sandar di dermaga mana, Kap? Dermaga Tanjung Pasir. Dermaga Tanjung Pasir, kawan. Jadi kalau angler mau mancing di dermaga Tanjung Pasir, parkirnya di mana, Kap? Parkirnya di Patung Ular. Bobby ya? Iya, parkiran Bobby. Nah, ini yang biasanya angler pada nanya, Kap. Masalah tiket nih. Tiket kalau untuk trip ke Tanjung Pasir itu kalau weekend berapa, weekday berapa, Kap? Untuk weekend 3 juta, include makan siang, sarapan Indomie, kopi, air mineral, umpan rebon untuk kotrekan rekan sudah disiapkan. Oke, jadi angler tinggal bawa joran doang, yeah, kan kawan? Sama mungkin nambah umpan bisa nitip kapten. Betul, kalau untuk weekday-nya 2,8. Okay. Sama seperti tadi, include seperti tadi. Oke, jadi angler hanya bawa joran doang, kan? Betul. Jadi kapten pun bisa dititipin untuk umpan, misalkan pas musim cumi juga kita mampir cumi. Kalau pas kita pesan udang pun juga bisa nitip kapten pesan udang. Nah, ini Kap, kalau trip itu tiketnya back weekend atau weekday, mau ke Peniki, Kroya, Jana sama atau beda, Kap? Sama, sama. Oke, jadi sepanjang Kepulauan Seribu? Kepulauan Seribu. Sama, Kepulauan, ya. Sama. Oke. Nah, ini kalau untuk musim baratan tuh kalau di Kepulauan Seribu mulai bulan apa, Kap? Sekarang baru masuk. Sekarang baru masuk, baru ya? Masuk. Tadi kan tembang di Karangjana udah banyak tuh. Oke. Biasanya kalau musim barat tembang kan banyak sama tenggiri-tenggiri kecil. Nah, ini teman-teman biar tahu juga ya. Jadi Bintang Laut ini banyak rumpunya, kan kawan. Jadi sayangnya kita nggak ada cumi nih. Jadi kalau ada cumi sih biasanya kakak merah naik. Ini kalau nggak ada cumi ya paling kita targetnya kerapu, kalau nggak jenaha. Nah, ini kalau panjang kapal lebar berapa, Kap? Panjang 16, lebar 3,5 meter. Ini kalau maksimal angler untuk yang nyaman sih untuk berapa angler, Kak? Nyaman itu untuk 7 angler. 7 angler, oke. Nah, ini di kemudi ini ada apa aja, Kak? Ada fish finder. Jadi masih baru lagi tuh masuk plastiknya tuh fish finder. Terus ada apa nih? GPS ya. Ini kemudinya pun masih kemudi baru nih. Oh, karena masih baru sebulan kan, kawan. Nah, kalau tali jangkar itu jangkar, panjangnya berapa meter? Panjangnya 300 meter. Panjang 300 meter. Ini kalau ada angler yang nanya, ngelayanin Pak Belokan nggak sih? Kalau Pak Belokan udah banyak beberapa request, cuman waktunya nggak ini. Kalau Pak Belokan harus dua hari satu malam, iya, ya? Betul. Nah, ini biar tahu juga nih kalau ada request Pak Belokan, dua hari satu malam, tiket berapa? Tiketnya 7 juta sama ngikut yang lain aja. Oh, disamain teman-teman. Jadi 2 hari 1 malam tiketnya 7.000. Ini startnya juga sama karena Pak Belokan ke sini mungkin 6 sampai 7 jam kali ya. Betul. Jadi itu kawan-kawan, itu perhitungannya udah di solar juga. Jadi nah, ini kalau mesin kapalnya pakai mesin apa, Kap? PS125 Canter. Mitsubishi atau? Mitsubishi. Oh, oke, okay. PS120 ya? 125. Oh, 125. Oke, Fuso ya? Bukan Fuso ya? Fuso. Ini Mitsubishi, betul. Jadi mesinnya baru juga. Nah, kita cek kan. Nah, ini kalau untuk keselamatan penumpang, life jacketnya bawa berapa, Kap? Life jacketnya ada 12. 12. Jadi memang benar kan, kawan. Jadi ABK-nya ada 4 kapten plus ABK, angler 7, ya masih aman lah. Artinya, amit-amit kalau terjadi risiko, keselamatan angler dan kapten dan ABK pun itu aman. Nah, ini, oh ternyata ada buat solar cell-nya, Kap, ya? Betul. Nah, jadi kalau siang angler bisa ngecas. Oke, okay. Jadi minimal bisa cek nih, kawan-kawan. Jadi nggak bohongan nih. Tuh, langsung ngecas kan. Jadi jangan khawatir kalau masalah baterai habis bisa ngecas. Hanya masalahnya ya kita di sinyal di Kepulauan Seribu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Betul. Nah, siapa tahu next
ownernya bisa dipasang Starlink lebih hebat lagi kan. Jadi laku kan. Nah ini color box ada berapa kan? Color box ada dua. Di bawah 220 liter, yang di belakang 100 liter. Wah itu kalau kita sampai penuh udah ngomset banyak kan kawan. Tapi ya namanya mancing itu semua ada rezeki yang di atas. Betul, kan kawan. Kita hanya berusaha aja sih, karena kalau mau dapat banyak ya di karang keramik tinggal nunjuk kan ya. Terus kalau untuk solar biasanya kita bahan bakarnya bawa spare berapa liter kan? Kalau untuk sehari kayak sekarang ini bawa 50 liter. Oke, itu artinya bisa sampai Peniki kali ya, Bajo kali ya. Tapi kali ini jujur aja kita hanya main spot umum kan kawan, karena kita bawa teman-teman baru semua biar minimal seneng dulu menikmati kan ya. Tapi kembali lagi, semua rezeki itu tergantung yang di atas. Kita nggak bisa milih, oh mau dapatin ikan apapun, kita nggak bisa. Yang penting kita pasrah aja, namanya mancing, kita nyari happy. Dan nggak ada cari lagi. Ya, betul. Berusaha. Tapi sih, saya yakin juga dulu saya sering pakai Bintang Laut 1 nih, bapaknya Kapten Toyib juga rekomendasi kan kawan. Kaptennya rajin, ABK-nya rajin, jadi full service lah. Jadi teman-teman nanti bisa kontak kapten. Nah, paling penting nih, ke nomor berapa, Cap, kalau mau kontak Kapten Alfarizi nih? Alfarizi 0895 0895 0129 0129 3378 3378. Nanti saya mau coba keliling kawan-kawan. Jadi nanti kita tunjukin fasilitas apa yang ada. Oke Kapten, makasih banyak ya. Sukses ya, kita mudah-mudahan banyak angler yang nanti kan kontak Kapten ya. Amin. Sip, makasih banyak. Ya, nah, kawan-kawan di sini ada juga ini kolam untuk tembang atau cumi. Di fasilitas kapal ada ini. Minimal kita mau nyari tenggirian juga, memang banyak kan di Tanjung Pasir pasti ada tenggirian. Kapten nunjukin apa? Nah, ini color box-nya kawan-kawan. Jadi nggak usah khawatir kalau mau trip 2 hari 1 malam, color box-nya juga aman karena pastinya disediain es batu juga kawan. Baru ketahuan tuh. Bisnis baru. Kapal mancing Bintang Laut. Kita bawa ABK berapa, Cap? ABK 2. Ya. Jadi paling kalau trip jauh baru pakai ABK-nya lebih lah. Oke, kita coba ke belakang nih. Kita lihat kamar mandinya kan, Wak. Nih, kamar mandinya. Ini kalau ada ladies angler juga pastinya nyaman kan, Wak. Bersih toiletnya. Kita ke belakang nih. Nah, ini untuk area istirahat angler. Bisa kalau tidur bareng bisa 4 sampai 5 angler nih. Jaket keselamatannya senggup juga. Nah, kita ke belakang. Ini area buritan ini buat angler mancing, angler pada makan di sini semua. Ini sudah pada ya, kita kalau isi semua. Ini dari teman-teman alumni IPB semua nih. Nah, kita akan coba masuk lihat ke samping dapur yang paling penting nih. Dapurnya sudah siap. Nah, ini dapur nih ya kawan. Nih, jadi nggak usah khawatir teman-teman, kalau mau makan siang pun juga udah aman nih, ada dapur. Jadi mau nginep sampai sore pun juga dijamin nggak akan kelaparan nih. Nih, saya lihat ini mesin kapalnya nih ya kawan. IPS 125. Nih, mesin kapalnya masih baru kan kawan. Bersih, rawat. Jadi jangan lupa kalau mau mancing di Tanjung Pasir, coba kontak Kapten Alfarizi, pasti akan diantar ke spot-spot kuncian, spot rumpon, banyak sekali spot rumponnya kawan. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang selalu mendukung channel kami. Terima kasih juga untuk teman-teman baru yang baru menengok channel ini. Mohon dukungannya dengan like, komen, subscribe. Bye-bye.